Catatan teknologi yang betul-betul ada catatan bermula dengan Nabi Idris alaihissalam. Ha, kalau kita baca sirah, Nabi Idris orang yang memang proper dia bawa bajunya. Okey. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang ketiga eh. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, sebenarnya teknologi dah tinggi dah sebenarnya. Nabi Nuh ni teknologi dah tinggi dah. Kalau tak percaya, sejarah kita manusia eh. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita berasal daripada Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan min sulalatin min tin, daripada saripati tanah. Kan? Kita berasal daripada saripati tanah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, malaikat bertanya tau. Surah Al-Baqarah ayat 30 eh. Surah Al-Baqarah ayat 30 Allah sebut, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah," dan ketika Tuhanmu berkata, "Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi." Malaikat bertanya, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Kenapakah kau mau menjadikan satu makhluk yang akan buat kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepadamu? Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah jadikan khalifah. Malaikat tanya, kenapalah nak jadikan manusia ni? Tapi Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kau tak tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijadikan manusia. Jadi Adam alaihissalam. Eh? Dan Adam dijadikan bukan kat dunia ni tau. Dia jadikan dekat satu tempat kan, yang bukan asal dunia ni. Sebab itu saintis sekarang ketika Allah bagi ilmu DNA ni, DNA eh, DNA makhluk di dunia, gulungan dia ada kesamaan kecuali DNA manusia. Ha, sebab itu akhirnya saintis kata apa? Kita ni agaknya makhluk asing tak? Kan? Kita bukan, DNA kita tak ada, tak sama macam DNA yang makhluk-makhluk yang ada kat dunia ni. Kita memang dekat daripada tempat lain. Dan Allah pun sebut benda tu eh. Kemudian pendekkan cerita. Sebab kita dijadikan untuk muka bumi, pendekkan cerita, Adam membuat kesalahan di syurga, Allah turunkan Adam. Turunkan tu di mana? Di dunia ni. Ha, Allah sebut dalam Quran, "Ihbitu minha jami'a," turunlah kamu semuanya. Surah Al-Baqarah. Kita boleh baca selepas-lepas tu eh. Perkataan habata ni, ihbitu ni, dia mendarat eh. Dia macam apa nama? Macam bulu tu eh, bulu ayam tu. Ataupun kalau kapal terbang dia tak panggil nuzul ataupun nazalah, dia panggil hubud. Hubud ni maknanya macam landing. Ihbitu ni maknanya landing lah kamu kat dunia ni. Maknanya kalau bahasa dia kan, ihbitu min hajamnya. Sebab tu kalau kita naik kapal terbang Arab, nak landing tu dia akan cakap, "Sadati wa sayyidati, laqad bal'at ta'iratu bil hubud bil matar ad-duwali Kuala Lumpur." Maknanya nak turun ke KL lagi dah. Eh? Macam jadi tak macam pemuka dah. "Sadati wa sayyidati." Okey. Ada hubud. Hubud ni maknanya landing eh. Dia bukan jatuh ke tepek. Bukan macam tu eh. Dia ke tepek bukan macam tu. Dia hubud. Ihbitu. Dia habata. Kan? Ihbitu min hajami'ab. Kalau ikut kitab tafsir At-Tabari, ketika diturunkan, empat benda diturunkan. Siapa yang diturunkan? Adam, Hawa, syaitan dan juga ular. Kan? Ular ni kenapa ular? Apa hal tiba-tiba ular dekat picture ni kan? Sebab ular yang menyelinapkan masuk syaitan kembali ke syurga. Ini kalau ikut tafsir At-Tabari ya. Saya tak akan cerita ni detail sebab kita bukan nak cerita pasal ular eh. Kita cerita pasal Adam diturunkan. Jadi Adam diturunkan kalau ikut ulama sirah di Ceylon. Ceylon. Ceylon ni sekarang Sri Lanka. Dekat Sri Lanka tu ada satu Adam Peak dipanggil, dekat bukit. Jejak Rasul pernah buat liputan kat sana. Kat situ ada tapak kaki Adam.
wallahu alam, eh? Itu pendapat di sirah. Hawa diturunkan di Jeddah. Dekat Jeddah tu dia ada satu makam Sayyidina Hawa. Saya kalau bawa pergi umrah, saya kalau ada masa saya akan bawa pergi ke makam Hawa. Daripada berbelanja kat Corniche tu, baik kita tengok makam Hawa. Ha, dan Jeddah tu sendiri asal perkataan dia tu nenek. Jeddah ni dalam bahasa Arab, eh, maknanya nenek. Jeddah tu nenek. Ha, kalau kita pergi ke Mekah, kita dengar orang Arab akan cakap, "Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah." Kita kata, apa Pak Arab ni memaki pula haram Jeddah tu kan? Itu bukan dengan memaki, itu peribit sapu daripada tanah haram ke Jeddah. Eh? Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, dari peribit sapu. Mana pergi ke Jeddah, haram Jeddah. Kita kata, ah, Bapak Arab ni memaki pula kan? Nah, Jeddah tu maksudnya nenek. Okay? Nah, so, di mananya? Daripada tanah haram, pergi ke Jeddah. Maksudnya, Jeddah, Jeddah tu maksudnya nenek. Dan makam Sayyidina Hawa di situ. Jadi Nabi Adam AS ni, kalau bahasa moden, bahasa psikologi pun dia panik lah, panik. Turun-turun tu malam tau, gelap, panik. Baru nampak ada tu yang dia sujud dan bermulanya solat subuh. Berasal daripada Adam AS kena kesyukuran nampak matahari tu. Okey. Bila tarikh Nabi Adam turun? Nabi Adam turun, ulama sirah kata, ulama sirah ni ulama sejarah Islam, sirah ni mana sejarah Islam, eh? 10,000 tahun dulu. Daripada kita 10,000 tahun. Eh? Maknanya tak lama tau. Baru 10,000 tahun. Kan? Jadi, berdasarkan ekologi juga, ekologis kata, bandar tertua di dunia adalah 10,000 tahun. Bandar tertua di dunia adalah di Jericho. Jericho sekarang dekat Palestin. Jericho, eh? The oldest and the lowest city in the world. The oldest, 10,000 tahun, 10,000. Mana 10,000 tahun dulu. Itu paling, mana Adam turun 10,000 tahun dulu. Maksudnya, Nabi Adam ke Nabi Isa, 8,000 tahun. Isa ke kita dah 2,000 kan, 2020 sekarang kan. Mana 10,000 tahun. Oh, habis tu ditemui satu jenazah. Dikaji-kaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Perak men, berbelas ribu tahun. Ataupun ada satu jenazah dekat Iran, antara Tehran dengan Isfahan, ada satu tasik garam tau, nama dia Namak Lake. Namak Lake ni tasik garam. Penyelam selam, jumpa satu jenazah, angkat-angkat, struktur kulit dia macam perak men, berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian tu, insan sebaik-baik kejadian tu, maknanya adalah Nabi Adam, bermula Nabi Adam AS. Kalau ada macam manusia sebelum itu bukan Adam AS. Itu bukan keturunan Adam. Itu bukan insan. Betul, ada ulama di karang kitab, tajuk kitab tu Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan insan. Bukan insan Allah sebut, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, bukan. Itu bukan insan, eh. Adam AS dia lain, dia adalah orang yang Allah SWT turunkan dengan sempurna, ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian Adam AS. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, eh, Adam AS dia bukan macam yang orang putih gambarkan, eh. Maksudnya orang pakai spender duduk dekat gua-gua. Dia turun dengan memory syurga. Syurga ni bahasa moden kita canggih lah, ya. Canggih, ya. Syurga ni minta maaf datang terus. Jadi dia turun tu dengan ilmu tau. Sebab tu Allah sebut kan, Adam diturunkan, Allah kata wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam tu diajar, direct Allah ajar dia. Jadi dia bukan turun sebagai orang yang bodoh tak tahu buat apa-apa. Bukan, ya. Tak macam digambarkan. Dia turun dengan ilmu dan dia turun dengan memory syurga. Jadi sebab itulah dia khalifah. Sebab dia perlu bangunkan muka bumi ini. Sebab itulah dia khalifah. Khalifah muka bumi. Dia bukan turun sebagai orang yang, bukan orang yang tak kerti apa-apa. Tak, eh. Dia turun dengan memory syurga, dia turun dengan ilmu. Jadi dia turun ke muka bumi sebagai khalifah, dia membangunkan sesuatu. Membangunkan sesuatu, eh. Ya, apa yang dibangunkan, wallahualam, tapi dia membangunkan sesuatu. Catatan teknologi yang betul-betul ada catatan bermula dengan Nabi Idris AS. Ha, kalau kita baca sirah, Nabi Idris orang yang memang proper dia bawa baju ni. Bawa baju ni proper.
dia buat mana apabila baju dapat proper, mana dah ada tanaman kapas. Apabila tanaman kapas dah bermulanya sistem pengairan. Dia bermula zaman Nabi Idris alaihissalam. Sebenarnya Nabi Idris tu dah maju dah. Kita tak boleh nak fikir, oi, dua orang ni macam ni lah. Macam apa? Macam kira macam ni lah. Caveman lah kan? Dia maju. Okey. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang ketiga. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, sebenarnya teknologi dah tinggi dah sebenarnya. Nabi Nuh ni teknologi dah tinggi dah. Kalau tak percaya, balik nanti buka surah Hud bermula ayat 34. Allah bagi sign, Allah bagi cerita. Surah Hud bermula ayat 34. Surah Hud bermula ayat 34. Allah SWT cerita kisah Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh AS buat kapal, okay, dan ombak setinggi-tinggi gunung. Okey, ombak setinggi gunung, suara takkan dengar punya. Suara takkan dengar. Tapi Nabi Nuh AS memanggil anaknya fi mu'zilin, di tempat yang terpencil. Di tempat yang terpencil, dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Macam mana cara dia komunikasi? Ha. Saya tak nak cakap handphone atau boleh cakap, mengarutlah tu, ustaz tu dah mula lah tu. Tak. Tapi ada satu sistem sebenarnya. Sebab ikut akal, dia dah berlayar dan ombak setinggi gunung, dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Wahai anak, ya ibni, wahai anak, mari naik kapal. Mari naik kapal. Dan anak dia jawab apa? Anak jawab apa? Aku akan naik gunung paling tinggi. Ibu pun kakak tonton sekilan Okay, saya belajar diving. Saya instructor diving, kita belajar detail pasal gas tau. Okay. Setiap 1000 meter kita naik. Okay, kita sedut ni kan. Kita sedut ni Sedut ni, sebenarnya kita bukan sedut 100% oksigen tau. Kita sedut 21% je oksigen. 79 lagi adalah nitrogen. 79 lagi adalah nitrogen Kita sedut ni kan. Jadi badan kita ni banyak nitrogen. Jadi kalau kita menyelam, sebenarnya naik tu kena ada prosedur. Kalau tidak, nitrogen tu akan lekat kat badan. Boleh jadi bahaya. Jadi kalau nitrogen tu lekat kat badan, sama ada kita kena urut lah. Bagi angin terkeluar. Kita sebenarnya, orang tu katakan, nanti badan masuk angin. Sebenarnya bahasa moden ni ada nitrogen tu. Nitrogen. Kita sedawa, sedawa tu kan. Sedawa tu lebih 60% adalah nitrogen yang kita sedut ni. Nitrogen 60% tu. Kita kentut Kentut kita tu lebih 60% adalah nitrogen. Ada hang, kalau kandungan hidrogen ada juga. Kalau tinggi hidrogen boleh terbakar Boleh cuba nanti siapa nak kentut, maaf saya sebut Pasang lighter. Maknanya banyak hidrogen ni. Entut nanti, jadi badan kita dangin. Orang tu cakap kan. Yang pakai stokin dia masuk angin. Apa mengarut, mana ada angin masuk? Sebenarnya ada. Saya belajar diving, angin ada. Tapi bahasa moden ni nitrogen lah. Nitrogen. So, kalau kita diving tak betul, kita urut berkerak-kerak bunyi tu lah. Macam kita angin tu kan. Kenapa Nabi ajar kita minum, minuman? Tak, jangan. Berhenti. Sebab minum sana gogok. Cara terbagus masukkan angin kat badan. Mana benda tu tak sihat. Sebab kita telan angin sekali. Sebab itulah benda tu tak bagus. Minum kena ambil jap. Tiga teguk ambil jap. Sebab dia masuk dengan angin sekali. Sebab tu kalau kita minum terus kan. Keluar nitrogen. So kalau sudah sign Okey, balik pada anak Nabi Nuh AS. Okey, kita ni naik setiap 1000 meter, setiap 1000 meter kita naik, oksigen akan kurang 0.7% daripada 21% tadi. 0.7%. Okey. Sebab tu kalau kita naik gunung yang tinggi, saya berbalik daripada bawa orang balik Yunan kita naik ke gunung 4500 meter, lebih 4500 meter kan. Waktu tu ada yang kena dipanggil altitude sickness. Altitude sini maknanya oksigen tak cukup. Maknanya 4000 meter tu oksigen kita tinggal 17%, 0.8 macam tu lah. Atau 18%. Sebab tu orang kalau
tak biasa, body dia, dia rasa macam pening-pening, macam mengantuk, sebab oksigen dengan 18%. Dan kita naik 7,000 meter, kapal terbang 10,000 meter kan. Kalau meletup ke terbang ke atas tu, orang tak mati kat bawah. Kat atas tu dah mati dah, sebab oksigen tak cukup. Kan? Kalau 10,000 meter, oksigen tinggal 14%. Kita agak boleh tolerate sampai 16% je. Bawah tu kita memang koma lah. Kan? So, maksudnya, jadi anak Nabi Nuh AS nak naik gunung paling tinggi. Gunung paling tinggi, oksigen tak cukup. Gunung paling tinggi Everest, kalau bahasa moden sekarang kan. Kalau dia boleh naik kat tinggi, setinggi itu, dan dia confident tau. Ayah, saya selamat, saya akan naik gunung paling tinggi. Very confident. Maknanya apa? Dia takkan naik tanpa ada benda ilmu yang dia tahu. Kan? Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ulama' sepakat. Sebenarnya, sepakat. Mengatakan bahawa sebenarnya mereka memahami ada sesuatu benda yang hebat pada zaman Nabi Nuh AS. Dan macam seolah-olah teknologi kena reset balik. Reset balik, kosong. Langsung tak ada peninggalan. Bolehkah jadi macam tu? Kita tengok apa yang jadi tsunami. Tsunami banjir kan? Tsunami kat Aceh apa jadi? Tsunami kat Aceh ya? Gempa bumi tiba-tiba membelah muka bumi bawah laut eh. Dia jadi canyon. Saya pernah menyelam dekat Mesir. Kat canyon tu macam Grand Canyon tetapi bawah laut. Bayangkan tiba-tiba jadi canyon bawah laut, terbelah, pum macam tu. Air berlumba-lumba masuk. Zzz. Maka dia akan tarik air. Tarik air daripada pantai, yang sini jadi tinggi, kemudian yang tinggi ni dia akan naik balik ke pantai. Tsunami di Aceh 2004, tahu tak kelajuan air itu berapa? 800 km sejam, macam flight Boeing tu lah. Itu yang 7 km, tak ada bangunan yang tinggal. Zuf, habis. Kita kau cakap, kalau betul zaman Nabi Nuh hebat, langsung takkan tak ada peninggalan. Apa jadi kat Aceh? Itu baru sikit baru. Aceh kan? Habis. Jadi ulama kata, sebenarnya apa yang berlaku zaman Nabi Nuh? Kita tak tahu apa yang berlaku zaman Nabi Nuh. Macam teknologi kena reset balik. Sebenarnya zaman Nabi Nuh tu tinggi teknologi dia. Surah Hud ayat 6, ayat 34 kita boleh tengok. Dan banyak lagi ayat-ayat lah kalau saya nak cerita mengenai kewujudan benda-benda teknologi pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh 1600 tahun. Teknologi macam kena reset. Habis. Okay.